Saudara, setelah 2 tahun lebih mengalami paceklik, tangkapan ikan para nelayan di perairan selatan Trenggalek mulai berangsur-angsur normal. Pulihnya hasil tangkapan ikan nelayan tersebut dibarengi dengan harga jual ikan yang relatif stabil. Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek ini, para nelayan dan pedagang tampak sibuk melakukan aktivitas transaksi dan mengangkut hasil melaut. Pada awal bulan November ini, para nelayan rata-rata mendapat hasil tangkapan ikan jenis cakalang dan layang yang mereka dapatkan dari kawasan rumpon yang berada antara 30 hingga 50 mil dari bibir pantai. Dalam satu kali melaut, satu kapal rata-rata mampu mendapat ikan antara 2 hingga 4 ton. Nelayan mengakui sejak beberapa bulan ini, hasil tangkapannya di perairan Perigi mulai berangsur-angsur normal. Hal ini juga didukung oleh cuaca yang relatif cerah, sehingga gelombang laut tidak terlalu tinggi. Selain hasil tangkapan yang sudah normal, harga komoditas ikan laut juga relatif stabil pada kisaran antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung jenis dan kualitas ikan. Kalau sekarang lagi musim, jenis ikan apa ini? Ikan cakalang sama ikan layang. Kualitasnya bagus. Cukup bagus ya? Harus tidak kencang. Harus tidak terlalu kencang. Kalau ikan-ikan jenis kayak gini didapatkan dari berapa mil? Dari pantai minimal 30 sampai 50 mil. Di rumpon, cakalan, terus habis ini layer. Untuk tuna mungkin masih bulan 3. Untuk harga gimana? Untuk harganya masih stabil lah, Mas. Kisaran berapa, Mas? Kisaran 15 sampai 25. Baik, tuna dibawa kemana ini? Tuna dibawa ke Surabaya. Sebelumnya nelayan di kawasan selatan Trenggalek ini nyaris menganggur selama lebih dari 2 tahun karena kondisi cuaca buruk. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya hasil tangkapan nelayan, bahkan beberapa nelayan terpaksa beralih pekerjaan untuk mendapat penghasilan lain. Dari Trenggalek, Agus Triwasono melaporkan.